Okay, maka memberi salam Nabi SAW akan keduanya, iaitu Nabi Muhammad, dia bagi salam kepada Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa ni dalam kitab Bible dia sebut Jesus. Nabi Yahya disebut Yohanes. Jesus dengan Yohanes. Maka menjawab keduanya akan salam dan berkata keduanya, telah dapat tempat keluasan dengan saudara yang soleh dan Nabi yang soleh, dan mendoakan keduanya dengan kebajikan. Jadi mereka berdua ni doakan kebajikan kepada Nabi Muhammad. Okay, ada sandaran nak cerita ni? Okay, sandaran dia hadis riwayat Imam Muslim, sebagaimana dalam nota kita. Setelah itu, burak itu membawa kami naik ke langit kedua. Maka Jibrail meminta agar dibukakan pintu, lalu ditanya, siapa kamu? Jibrail menjawab, Jibrail. Jibrail ditanya lagi, siapa yang bersama kamu? Jibrail menjawab, Muhammad. Jibrail ditanya lagi, apakah dia sudah diutus? Jibrail menjawab, dia sudah diutus, baru boleh naik. Jadi sandaran dia hadis sahih Imam Muslim. Maka kami dibukakan pintu, lalu aku bertemu dengan dua orang sepupuku, iaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Kedua-duanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untuk aku. Jadi ceritanya cerita sahih. Timbul persoalan, mengapakah Nabi Yahya disebutkan bin Zakaria? Sebab bapa dia Nabi Zakaria. Okeylah. Mengapa pula Nabi Isa bin Maryam? Bin kan dengan mak dia. Sebab Nabi Isa dia tak ada bapa. Dia lahir-lahir daripada mak dia. Mak dia tak kahwin, tak pernah berzina, tiba-tiba ada anak dalam perut. Satu mukjizat yang Tuhan bagi. Sebab tu Nabi Isa dia bin Maryam, bin mak dia. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ada satu hadis riwayat Imam Baihaqi, cerita benda yang sama tapi ada sedikit masalah. Kata Nabi Muhammad, kemudian kami naik ke langit kedua, maka aku bertemu dengan seorang lelaki paling tampan yang diciptakan Allah. Dia bagaikan bulan purnama. Aku bertanya, siapakah lelaki itu wahai Jibrail? Jibrail menjawab, dia ialah saudaramu Yusuf. Kata hadis riwayat Imam Baihaqi, di langit kedua itu Nabi Muhammad jumpa Nabi Yusuf. Bukan dia jumpa Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Macam mana pula ni? Kita nampak pertentangan. Okay, pertentangan ini ada penyelesaian dia. Satu lagi riwayat Imam Baihaqi, satu asar. Kemudian kami naik ke langit ketiga. Amin. Kemudian dia, yakni Rasulullah bersama Jibrail, naik ke langit kedua. Dia pun masuk dan tiba-tiba dia bertemu dengan dua orang lelaki. Dia bertanya, siapakah kedua-dua pemuda ini wahai Jibrail? Jibrail menjawab, mereka ialah Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Asar riwayat Imam Baihaqi. Jadi yang mereka jumpa di langit kedua tu, yang lebih kukuh ialah Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Bukannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni dia di langit yang ketiga. Di langit ketiga baru jumpa Nabi Yusuf. Jadi pengalaman Nabi Muhammad di langit kedua ini sekadar itu saja. Dia tak macam masa di langit yang pertama. Kan banyak benda yang dia nampak. Di langit kedua dia jumpa dua orang ni je. Jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Yahya. Mereka pun saling mendoa, bagi salam. Habis. Lepas tu naik ke langit yang ketiga. Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang ketiga. Telah terdahulu bahawa adalah ia daripada besi. Konon ceritanya langit yang ketiga ni diperbuat daripada besi. Tapi sandaran dia kita tak jumpa di mana, kita simpan cerita tu. Maka menuntut buka Jibrail. Maka dikatakan baginya seperti dahulu juga, soal jawab, baru boleh naik langit ketiga. Demikian lagi pada tiap-tiap langit hingga ketujuhnya. Sampai ketujuh-tujuh pintu langit, semua nak kena soal jawab. Maka dibukakan, maka masuk ia. Tiba-tiba didapat padanya Nabi Yusuf AS dan sertanya beberapa orang daripada kaumnya. Maka memberi salam Nabi SAW. Maka menjawab, ya Nabi Yusuf akan salam. Maka berkata ia, dia doa, telah berdapat tempat keluasan dengan saudara yang soleh dan Nabi yang soleh, dan mendoa ia dengan kebajikan. Maka tiba-tiba adalah ia terlebih elok barang yang dijadikan Allah Ta'ala. Nabi Yusuf ni dia ni sangat-sangat tampan. Cerita sejarah Nabi Yusuf kita dah cerita dah dulu. Ribuan kali orang dengar cerita Nabi Yusuf ni dekat internet.
Ha, saya masuk ke dalam internet, mereka dengar banyak ribu-ribu kali dah. Orang minat cerita Nabi Yusuf ni. Telah dilebihi daripada segala manusia dengan keelokan seperti bulan atas segala bintang. Punya handsome-nya. Maka sabdanya Jibril, siapa ini? Maka katanya inilah saudara tua tuan hamba Nabi Yusuf. Rasanya setakat itu saja. Setakat langit ketiga, jumpa Nabi Yusuf. InsyaAllah dalam kuliah akan datang, kita naik ke langit yang keempat. Walaupun kita duduk di surau ini, tapi fikiran kita di langit yang keempat. Macam mana gambaran di sana, kita tak tahulah. Tapi begitulah lebih kurang. Jadi tuan-tuan, daripada awal tadi, apa benda yang kita dapat malam ini? Yang pertama, kita dapat pahala lah sebab datang. Kemudian dapat doa daripada para malaikat. Sebab malaikat dia duduk dalam taman-taman syurga ni, dia doakan keampunan kita. Jadi dosa kita pun diampunkan. Yang ketiga, kita dapat ilmu. Antara ilmu kita dapat pengalaman Nabi Muhammad di langit pertama. Nabi Muhammad dia jumpa dengan orang makan daging busuk, iaitu orang yang makan harta yang haram. Kemudian dia jumpa orang yang perut macam besar macam rumah, iaitu orang yang makan riba. Kemudian dia jumpa pula orang yang macam mulut unta, dimasukkan bara api dalam mulut dia tembus sampai ke bawah punya panas, iaitu orang yang makan harta anak yatim. Jumpa pula kaum wanita yang digantung dengan payudaranya, iaitu wanita-wanita yang berzina. Dan jumpa orang yang potong tubuh dia sendiri dan makan, iaitu orang yang memfitnah dan suka mengumpat. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf, iaitu manusia yang paling tampan. Habislah cerita kita. Ada apa-apa soalan? Saya tak ada soalan kot. Semua faham-faham ni. Dia sekadar itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu adalah kelemahan usaha dan ikhtiar saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.